Parang ba parang ako? Sebanyak 37 orang diamankan oleh tim Resmob Polda Sulsel karena terlibat dalam kegiatan judi sabung ayam. Kejadian ini terjadi di Landa, Sopai, Kabupaten Toraja Utara. Selain itu, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa ayam, uang tunai, badik, dan taje yang diduga digunakan oleh pelaku dalam permainan judi tersebut. Mbak, parang apa? Masuk. Wih, matiin Mbak Rata. Matiin Mbak Rata juga, Mbak. Peluru itu tak apa-apa, itu umum. Kita duduk. Matiin Mbak Tuhan juga. Iya, matiin Mbak Tuhan juga.